just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you. Yay. Halo, kita lagi di bawahnya Brooklyn Bridge. Di sana ada jembatan Manhattan. Ini banyak New York, New York pizza. Say hi. Hi Ethan. Hello. Hi. Dia gini-gini lagi. Geleng-geleng. Dede, are you good? Good. Dede good? Dede good, deh. Iya. Lucu banget sih. Ete, Ete. Ete aman? Ete aman? Oh, Elsa. Elsanya mana Elsanya? Di Dedi, di Dedi. Wih. Kita lagi jalan ke spot foto yang bagus buat kita fotoin bridge ini dan gedung-gedung itu. Di New York kita kurus banyak jalan. Yuk Ethan, kita mau ngeliat bridge dari sini. Awannya lagi bagus, walaupun lagi dingin banget, tapi awannya bagus. Lihat deh, ini bisa buat foto-foto banget nih, bridge-nya. Ayo, let's go. Apa? Capek, kita mau ngapain? Pulang, baru juga nyampe udah pulang. Wow, look. Ada karosel. Bagus banget. Iya, makanya di sini udah bagus nih. Kita foto di sini tuh udah ada yang tembok itu, yang temboknya. Jadi kalau pakai tripod enggak jatuh-jatuh. Itu di sini, Bang. Tuh lihat bagus tuh. Lihat New York bagus ya. Bagus New York ya. Wah, so close. 1, 2, 3. Terus sampai di New Brooklyn Bridge. 1, 2, 3. Wow, keren banget Brooklyn Bridge. Sebelahnya Manhattan Bridge. Ini berdua lagi ngejar burung, liat deh. Ya burungnya takut kalau dikejar, liat sudah deh. Ngejar burung. Sini, berdiri sama Dede. Pak Dede. Boleh foto sama Dede dong? Dede. Hai burung. Hai burung. Hai burung. Ya, ya terbang burungnya. Kita habis fotoin anak-anak, baru anak-anak dapat foto bagus. Mami dia lagi foto berdua di sana di ujung. Dede udah dapat banyak foto sama kakak Ete, bagus-bagus loh. Udah hilang. Sini sayang, Ete. Airplane. Banget New York. Hai. Kakak itu berdiri di sini deh. Ntar Dede mau digendong. Hai guys, sekarang ini kita lagi ngedate. Jadi cuma aku sama Romeo, anak-anak di rumah sama Mami Dedi. Sweet banget Mami Dedi nawarin kita buat kayak 1-2 hari. Tujuannya kita pakai 2 hari, jadi hari ini sampai besok kita cuma berdua doang. Gara-gara tuh kayak ada banyak tempat yang anak-anak kesian kalau dibawa gitu loh, karena kan capek, terus kayak dingin banget udaranya gitu-gitu. Jadi udahlah kita 2 hari benar-benar cuma berdua doang. So hari ini besok kita gak bakal kebanyakan nge-vlog, tapi lebih banyak cuplikan-cuplikan aja, karena kita pengen menikmati banget hari-hari 2 hari ini di New York City. Iya, Beb, dream come true banget ya gitu sama date di New York berdua ya. Jadi hari ini kita bakalan ke banyak tempat lah, pokoknya yang banyak tempat turisti-turisti gitu. Kita bakal ke Top of the Rock, Washington Square Park, ya. Flatiron Building. Kita pasang foto. Besok juga kita bawa ke Central Park. Jadi pokoknya sampai besok kita ngedate berdua. Jadi udah guys, tolong dimaklumi ya kalau kita nggak banyak waktu. So kita pengen lebih ke quality time, enjoying the
dates. Karena ini kesempatan yang sangat jarang terjadi. Oh, thank you. Thank you. Kesempatan yang jarang kita dapatkan untuk bisa di New York. Iya, Bi. Kamu lagi di mana sekarang, Bi? Ini kita lagi di tempat brunch juga namanya Quinton Smith Baking Company. Review bagus banget, 4 ribuan gitu. Oh, MG. Gede banget kok coklatnya. Gede banget, Bi. So good. Guys, lagi kita tunjukin kita pesan apa. Pernah banget kesini, guys, fried chicken waffle. And then ini juga aku pesan biscuit on the side pakai jam and butter. And then ini blueberry pancake. Kita pesan sama coklat juga tadi. Dan kita lagi nunggu sup clam chowder. Selamat makan. Guess what? Kita udah sampai Washington Square Park. Tapi tadi itu cuma foto-foto doang, guys. Ini tuh intinya bagian, iya, bagian dari NYU New York University. Dan ini orang pada duduk-duduk karena hari ini enak banget udaranya. Kayak dingin tapi nya sunny banget ya, Bapak. Iya. Jadi orang pada duduk-duduk tuh. Santai-santai menghadap ke matahari. Dan sekarang kita pengen jalan lagi karena Romeo tahu dekat sini ada toko sepeda ya, Bapak. Iya. Candy store-nya, baby, oh my goodness. Jangan tiba-tiba bawa pulang sepeda lo ya. Udah, kita langsung mau jalan aja karena dekat, cuma 7 menit jalan. Kita udah selesai foto-foto tadi, ntar aku tampilin sedikit ya hasil-hasil fotonya. Makasih ya, baby, udah jadi fotografer aku, tapi Romeo-nya gak mau difotoin. Gaya, yang udah 3 kali ke New York, gaya. Aku masih turis banget, semuanya minta difotoin. Kayak di Home Alone tuh neneknya dihinggapin burung-burung terus burungnya tadi ke kita, geng. Itu kakek actually. Kakek deng. Kalau di Home Alone nenek. Burungnya tadi ke kita, geng, serem banget kayak satu ini. Menabrak nih. Menabrak ya. Coba kita lihat bakal lagi enggak dia. Sumpah tadi rame-rame burungnya kayak kita sampai jongkok. Ya, Bebe. Kita sampai jongkok. Tutup pipi. Kok bisa sih? Tutukan. Kayak, oh, deket banget, guys, sama demi apapun. Ini kayak burungnya emang buat sirkus deh. Ini terbang-terbang kayak gitu tuh. Sumpah gue jongkok loh. Mereka lagi main sama kita nih. Tuh, tukan-tukan semuanya pada di atas situ, di atas pohon. Ntar lagi turun semua nih. Tuh, kena itu, Bi. Aduh. Ada satu orang deh. Iya, tuh orang kena tadi. I wonder where I'm going. Naik lift nih kita. Naik ke flat iron, pas lagi di renov. Iya, flat ironnya masih lagi di renov, sebel banget. Depannya. Lagi turun nyampe. Terus sampai ke Rockefeller Center, tuh mau naik ke Top of the Rock. Lantainya nggak terlalu parah semua. Yay, Top of the Rock. Gak tau lantai berapa, pokoknya yang pasti tinggi banget. Ah, yang. Got Talent lagi. American Got Talent. Iya. Yay, kita ada lawan security. Itu ada Radio City di samping kita. Radio City Hall. Look, guys, so beautiful. Kita lihat New York City dari atas. Bagus banget. I'm not sure ini tuh lantai berapa. Cuman aku dulu pernah di Seattle naik ke tower gitu yang kayak lantai 70-an, gak salah. Kayak, I don't know ini lantainya lebih tinggi atau enggak. Cuman ini karena mungkin outdoor, jadi kayak berasa tinggi banget gitu. Wow. Kita bisa ngelihat Empire State Building di situ. Dan kalau kita kesana itu ada Central Park dan lain-lain, jadi kita... Oh, baby udah ke atas? Aku... Oh, kamu fotoin aku dari atas? Lihat si Romeo di atas itu, lihat. Dia videoin aku videoin dia. Oke, kak, aku naik, sayang. Ih, keren banget ya. New York City skyline. Tapi masih pakai selfie stick zaman sekarang, Mi. Iya dong. Tanpa turis ya. Bi, H&M building. Tanpa turis ya dong kita. Kayak pangsis, guys. Bagus banget. Selfie sama NYC. Selfie bareng Empire State Building. Yuk, kita udah mau foto-foto yang di indoornya. Indoor ya. Biasanya kita kayak mau ngejar mau ke Brooklyn Bridge. Ini kan udah keburu sunset ya.
banget dong di sini. Hmm? Jalan kayak gini. Ya depan. Ya. Okay. Welcome back to Earth. Sayang. Bi. Tadi kita melayang-layang di atas. Welcome back to Earth. Welcome back to Earth. Kita sudah menampakkan diri di bumi. Bari kita di. Di sana. Itu ya. Oh, di sekitar di ujung sono. Rockefeller Building. Sekarang mau ke Carmen, Bia. Iya. Restoran Itali. Terkenal di New York. Terkenal banget di Google yang nge-review 16.000. OMG. Itu ada Radio City Hall. Di, nggak mau ikut American Got Talent? No thanks. Oh, itu ada pohon tuh, Bi, Radio City Hall. Pohon apa udah nyala? Ya. Pohon apa udah nyala? Mana? Itu cuma di luar doang, itu bukan pohon mah, cuma hiasan luar. Kirain itu pohon, udah kaget aku. Bi, berapa menit, Bi? Belum lihat, belum confirm. Oh. Lagi nyari driver. Wow, rame sih. Oh, ini 4 menit. Oke. Okay. Toyota Camry. Hitam. Times Square lagi, Bi. Times Square lagi, ternyata restorannya di Times Square, Beb. Iya, Bi. Kita baru di-dropin sama lift. Kita kayaknya harus nyebrang dikit. Hati-hati, Bi, ya, lihat-lihat. Kebumil nih, Bi. Ternyata reservation only, tapi ternyata kita dapat tempat di bar. Kalau di bar katanya boleh. Ini restoran, iya. Pakai ramenya sebagai reservation udah only. Udah lapar, Bumil udah lapar. Jadi mereka mengerti. Iya, Bi, berkat Bumil nih, Bi. Iya, Bi. Restoran rame banget. Bakaran yang semua reservation. Sorry. Yuk. Look guys, ini restoran yang kita pilih. 16.000, lihat dong yang review. Tuh ratingnya 4,6, jadi kayaknya pasti enak banget. Ternyata, kita gak ngerti. OMG nih, garlic breadnya. Ternyata sebanyak ini. Family style. Family style ini semua. Udah kayak apa tuh? Buka di Beppo ya? Oh iya, buka di Beppo, bener. Tapi this is enough for people, I would say. Gila, ini kalau kita gak share kayak apa ya? Gila sih, parah banget. B, mana B? Welcome to New York Subway. Kita mau pulang ke Airbnb kita. It's gonna take 45 minutes. Yeah. Around. Yeah. Tapi naik express kan? Cuma satu kali doang kan? Yeah. Nggak pindah-pindah. Udah jompo guys, dan emang karena lagi hamil juga, jadi cepet capek. Aku udah kayak tadi dari masih keteran gitu. Aku udah bilang ke Romeo, aku udah capek nih, pengen pulang. Ini baru jam 5.26. Tengah 6 sore, aku udah capek, udah ngantuk, kayak tidur. Iya tuh langsung kok. Lelah. Kita lagi di daerah Brooklyn Bridge. Date hari kedua. Mampir ya, kopi, ya. Kopi shop bentar. Dia lupa, jadi dia ulang lagi yang punya foto. Kita lagi di konditori namanya. Konditori. Coffee shop. Sorry. Thank you, sir. Bikin Angsa ya. Swedish espresso bar. Ini cantik banget kan? Kita pesan 2 cappuccino, 1 decaf, 1 enggak. Dingin di luar. Dingin banget. Stop, you just passed the best coffee shop in town. Bi, dingin banget, Bi. Sampai aku udah buntel-buntel gini, tau gak? Darurat, Romeo pakai scarf aku. Topi. Ya ampun, Bi, kamu gemes banget sih. Orang kayak gak tahu deh kamu coba percaya kalau gitu. Bawangnya keren banget di belakang, Bi. Tapi kamu ada kumis, jadi itu membantu. Kita lagi jalan di Brooklyn Bridge. Foto-foto doang sih niatnya. Tapi aku mau lari pagi loh, Bi. Ternyata rame banget, yang ya? Oh, mau lari pagi lagi dingin-dingin, gila sih. Pas lihat cuaca 30 degree, OMG. Gak jadi. Sampai Brooklyn Bridge, tapi kita gak lanjut. Iya, cap, udah capek banget, yang penting udah dapet bagus foto-fotonya. Bagus, Abi. Walaupun rame banget, Beb, tapi ya udahlah ya. Bagus ya. Itu udah the best that we can get. Next time kita datang pas ini. Next time, sunrise, kapan? Sunrise. Anak-anak gede. Sunrise atau sunset. Next time kapan nih, bayi udah keburu lahir. Tadinya mau datang sunrise.
Iya, gak pernah bermain. Kita udah capek banget guys, kita gak ada istirahatnya sama sekali, satu minggu full. Dulu ingat gak sering kita catch sunrise? Dulu iya, kita dulu masih niat pas di Seattle, inget gak? Itu udah gak bisa kan, park. Capean. Kita ke Cary Park pas jam 5 pagi jalan. Ethan aja, Ethan bawa jam 1. I know, ini mereka masih jet lag apa gimana ya, Beb ya? Gak kelar-kelar jet lagnya. Kayak beda 3 jam soalnya. Ethan lapar, Ethan ikut FOMO juga, iya, ngomong apa ya ampun, anak-anak kita ini di bawahnya jembatan udah tua, udah tepar, di jompo anak-anaknya masih melek jam 1, aduh. Kita menghantam angin ini, angin dari situ. I know. Lord. We collide. We break down, caving in to our doubts. Faces filled with sadness. When words are said, we'll regret. Going to coffee shop. Jalannya lagi direnov-renov gitu, lihat deh. Jadi ada gini-ginian di depannya. Yeah, what's going on ya with New York? Jadi banyak yang direnov. Mungkin kemarin before, aja itu flat iron direnov. Mungkin before summer, before winter, Bi. Iya, yeah, ya. Yeah. Ini bangunannya unik, Bi, lihat deh. Good coffee shop. Udah mulai bisa ngerasain jadi baik, 12 tuh soalnya. Ini karena kayaknya katanya sih kalau misalnya baru pertama kali pregnant bisa ngerasain jadi baik gerak tuh bisa 16-18 minggu. Cuman kalau yang udah beberapa kali pregnant katanya bisa lebih early. Jadi sekarang aku 12 minggu aku udah bisa kayak ada ngerasa flutter-flutter gitu waktu perut. Ada detak jantung. Bukan kayak fluttering, kayak ada yang berenang kayak kecebong gitu. Kadang-kadang doang, tapi gak all the time aku bisa ngerasain dia gerak. Cuman mungkin kalau dia lagi hyper banget baru aku bisa ngerasain dikit gitu loh. By the way, nyampe-nyampe sana nanti kita langsung dating ultrasound itu loh, Beb. Pas kita lagi di New York, rumah kita lagi di Fumigate. Ini semacam proses untuk menghilangkan rayap-rayap di rumah. Pasang terpal supaya bisa digas. Tugasnya untuk menghilangkan rayap-rayap. Ini proses butuh waktu 3 hari dan gak bisa ada orang di rumah. Jadi makanya kita menggunakan waktu yang ada, two things at the same time. Kalau gak kita harus cari tempat tinggal lagi pas ini proses dijalankan. Sabtu ini udah selesai, seharusnya pas kita balik semuanya sudah jalan. Hudson kita, Bi, Hudson. Apa yang dia suruh berhenti di sini? Berhenti sini aja, Bi. Imagine you could see. Kamu Nete sama Dede, aduh. Hai, Sam Dede. Hai, sayang. Ma, gimana Dede tadi di rumah, main apa? Mainan. Mainan. Ya ampun, kamu ada di jatuh. Ada di jatuh, sayang. Yuk, kita ke atas yuk. Hai. Maminya belum dikis. Wah, ayam dah. Nah, mesti. Ada juga Ete. Tahu enggak Mami bawain Ete apa? Mami bawain Ete cheese kata dia. Oh, Mami, thank you, Mami. Jagain kesukaan Ete. Ethan Clayton ya, thank you, Mia. Ya, oke, pakai thank you. Cucunya Omi kok. Ya. Kita tutup ini karena takut mereka jatuh ke tangga tuh soalnya lumayan. Yay, di airport guys. We had such a great week di New York City. Dede, gimana seminggu ini di New York City, senang? Aduh masih ngantuk ya? Baru bangun sih Dede. Teh senang Teh? Teh?
Kita seminggu ini senang di New York. Iya. Yeah. Yeah. Udah ready to go home? Yeah. Ketemu Malo Messi? Iya. Yeah. Malo Messi lagi dititip di tetangga kita. Jadi jemput ya. Let's go. Yeah, we're going home. Udah kangen banget sama rumah parah. Tempat kita di belakang, sayang. Masih di belakang sana, Teh. Yuk. Let's go, Ethan. Masuk, masuk. Mami, kakek di sini. Iya, Ethan di situ ya. Ready to go home, sayang. Ready to go home. Ready to go home, Mami. Mami ready, sayang. Dedek Clayton ready? Ready. Ready. Lihat tuh bekas bibir Mami tuh cium-cium adek. Udah kopi udah siap di situ. Kita udah mau nonton. Keluar agak-agak gerimis. Apa? Aduh, ngikutin Mami pakai lip gloss ya tuh. Ya ampun, padahal itu pakai mainan dia bukan lip gloss beneran. Jagoan Mami udah baca ya? Oh, gaya lihat tuh baca. Baca buku, Bi. Baca. Ethan baca. Wow, Ethan hebat baca ya. Apa baca ya itu panduan buat di pesawat. Lihat tuh, udah belajar peta buta dia. Clayton, udah mau punya adek ini. Udah mau jadi kakak Clay, bukan dedek lagi ya. Iya tuh, iya sayang. Iya pesawat, pesawat Mami ya. Landing. Udah sampai Ethan, home sweet home. At Los Angeles. Hai. Hai Los Angeles. Beb, sayang home sweet home. Welcome home Dede. Dede welcome home. Welcome home. Okay. Datum for watching you. You say you're okay, so don't listen to the words they say. Hey, take a chance and come and ride with me.